Pedagang optimis aktivitas ekonomi di sentra Flona Semanan akan ramai pembeli. Sentra Flona Semanan merupakan pusat penjualan tanaman hias yang terletak di Jalan Aseni Raya, Pintu Air Semanan, Kelurahan Semanan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat. Saat ini sudah ada 67 kios yang sudah diisi oleh pedagang. Mereka diantaranya merupakan pedagang binaan Suku Dinas Kelautan, Pertanian, dan Ketahanan Pangan Jakarta Barat, serta sejumlah pedagang kaki lima dari berbagai lokasi penertiban yang direlokasi ke sentra Flona Semanan. Harga tanaman hias di sentra Flona Semanan bervariatif, mulai dari puluhan ribu hingga jutaan rupiah. Sedangkan untuk ikan cupang dan burung, mulai harga puluhan ribu hingga ratusan ribu rupiah. Sentra Flona ini sejak kapan, Pak? Oh iya, Oktober 2015. Sebelumnya Bapak berjualan di mana, Pak? Di hutan kota Serengseng. Jenis tanamannya, Pak? Jenis tanaman hias dan buah. Dari sini ada yang dari harga 22 ribu rupiah, sampai ada yang 50 juta. 50 juta itu jenisnya apa, Pak? Jenis ini ya kayak kaki gajah, bombap atau latinnya. Masyarakat sendiri yang datang ke sini, Pak, tahu ada sentra Flona itu dari mana, Pak? Karena di jalan-jalan udah ada pelang-pelang, ya dari mulut ke mulut, terus dari kita juga, kan saya ini main tanaman membuat taman-taman gitu, jadi dari mulut ke mulut nyambung lah gitu. Pecinta tanaman ya? Pecinta tanaman hias. Gitu. Kira-kira omsetnya berapa sih, Pak, bisa menjual tanaman di sentra Flona ini, Pak? Kalau karena kita di sini tempat baru, jadi belum stabil gitu ya. Dua hari ya pernah kita dapat ya ke satu hari itu sampai 50 juta pernah. Pernah. Order dari sini. Tapi memang belum stabil ya. Emang belum stabil. Saya optimis akan lebih maju di sini. Alasannya kenapa? Ya terutama di sini ya dua dari pusatkan ada burung, terus ada ikan, tanaman hias banyak lagi. Yang terutama ya kita dibantu dengan, sekarang sih sudah dibantu dengan wetset ya, dengan dari Sudin. Terus bisa juga diadakan misalnya kegiatan pameran, dibarengkan dengan tanaman hias atau sama ikan atau mau burung itu bisa juga digabung. Terus dibantu media elektronik dan atau promosi ya. Ya promosi. Dari Jakarta Barat, Desri Arvin memberitakan.